Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi, alhamdulillah sekarang Mas Firman sudah dibolehkan pulang, teman-teman. Jadi Mas Firman itu sudah stabil, sudah tenang, dan dari pihak rumah sakit pun Mas Firman sudah dibolehkan pulang. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah di sini. Kita mau jemput Mas Firman. Katanya udah bagus lapor progresnya, perubahannya selama di sini juga udah bagus. Dan nanti kita akan jemput didampingin oleh pihak keluarga juga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support Mas Firman untuk kesembuhannya, untuk semangatnya, untuk lebih baik lagi. Dan kita doakan terus semoga Mas Firman juga stabil ya, stabil terus, tidak ada marah-marah lagi ke keluarga, khususnya ke ibunya. Oke, alhamdulillah Mas Firman sudah kita jemput dan sekarang kita pulang. Mas Firman kangen sama mama nggak? Kangen kan? Alhamdulillah. Kemarin dari rumah sakit. Oh, mama dari rumah sakit juga ya? Sama bapak, sama Pak Haji. Pindah rumah sakitnya di Kebon Nanas. Oh, udah pindah ya. Nah, doain Mas Firman, semoga mama juga sehat. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita mau ketemu mama ya? Sama mama, sama keluarga juga bisa. Ada sarung gak mama? Sarung atau apa? Sarung kak? Sarung? Gue pakai sarung aja. Kesempitan itunya. Kesempitan celananya. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun. Oh, ulang tahun. Happy birthday. Ya mandi dulu deh, Mas Firman. Ini kenapa, Iman? Gatel. Ulang tahun. Dong, kemarin ulang tahunnya. Oh, kemarin. Assalamualaikum, Ma. Sehat, Ma? Alhamdulillah. Kakak sehat. Ya Allah. Sehat-sehat. Terima kasih ya. Banget ya Kak Adik. Iya, ya. Sama-sama. Sehat, Kak. Duduk mah. Ya. Kakak belum udah. Bisa makan ya, makan ya? Enggak, udah. Beri udah apa? Kak. Udah Kak, udah. Kita ini mau langsung. Ya, oh, iya. Yang pertama tadi lagi kuliah. Ayo Am, makan. Itu sengaja dikituin, takut semut. Biar udah, ya, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, mah. Udah ya. Mah. Udah makan. Udah masih kenyang. Pak, iya, masih. Enggak, kita langsung nanti langsung pergi lagi. Hah? Aman sih, masih udah karena sudah Pak makan Kak. Udah. Tadi karena kan Mas Firman itu dipulangkan memang sudah stabil, sudah bagus perkembangannya. Hidup 20 hari ya sekarang. 16 ya. Masuk tanggal 10 kan? 10 apa berarti? 10. Sekarang 30, 20, 19 lah, 19 kumpulnya aja ya, sih. Iya, memang sih nggak sampai 23 kalau sudah, makasih Kak, kalau sudah stabil dia akan dipulangkan gitu. Enggak, maksudnya pengaruh negatifnya tuh alhamdulillah enggak, jadi asli, jadi itu sebenarnya kayak orang umum gitu. Oh, itu memang aslinya seperti itu. Itu aslinya enggak, biasanya enggak kayak gitu. Jadi kayak dulu aku juga pernah ngalamin kayak gitu, jadi kayak badan aku ditunggangi lah intinya, nah yang nunggangi ini enggak ada, jadi kayak kesannya tuh kayak pohon nggak disiramin gitu, ngeliat si Firman, jadi kayak tekanan batin apa gimana, apa
mungkin karena pengaruh obat juga. Pengaruh obat. Tadi kan aku bilang kayak ngefly, pengaruh obat. Tapi tadi Pak ya, tahu obat-obatnya loh. Oh, Mas Firman tahu. Hafal. Disuntik apa nanti obat? Apa ada? Oh, ada. Iya, Ayahnya malah bingung ini apa. Tahu dia. Nanti kontrol lagi kapan ya? Hari Jumat ya, nanti kesana lagi. Tanggal 6. November. Iya. Terus kesana lagi dong ke Bogor. Nanti kesana lagi. Sama kita. Iya, enggak apa-apa kalau Kakak mau ikut, enggak apa-apa. Oh, sama Mas Adi. Iya, Mas Adi enggak tidur ya? Hah? Lu capek iya, banget. Enggak lah. Lagi kurang sehat ini kayaknya. Iya, aku lagi kurang sehat. Kontrol pertama sama Mas Adi. Iya, nanti kontrol sama juga nanti insya Allah kita akan bantu juga. Banyak. Sama-sama. Oh, alhamdulillah. Hah? Mau kontrol juga sama ya. Iya, Mama lebih pulang kemarin, dari rumah sakit katanya. Iya, katanya ya Allah, itu Mama juga bilang Mama kayaknya enggak apa-apa. Obatnya jangan putus, jangan telat, dan harus dihabiskan. Tuh jangan bolong aja pokoknya. Ketika lagi di ada pasien, iya. Udah mah udah nggak apa-apa. Ya Allah sih mah udah mah beneran mah. Ya Allah makasih banyak. Aku emang lagi serak suaraku lagi kurang badan. Pikiran juga sabar. Hujatan di mana-mana kalau mau berbuat baik. Iya. Investasi di akhirat. Investasi di akhirat. Mama gimana keadaannya, udah sehat? Mama ya begini aja lah. Tapi beda kemarin ke screening kayaknya agak segar. Kesinin gua usah dipikirin mah. Iya itu kemakan. Apa kakak ipar juga tadi nggak usah dipikirin, komon kau punya gula. Kau bapaknya punya gula, kau jangan pikir satu aja. Nanti kau ke sini nggak kau urus, kau pula lagi sakit. Bilang gitu. Dipikir iya juga sih, mau gimana lagi. Nah tapi namanya anak ya, Mas Adi ya, gak bisa dibohongin. Nanti Mas sabar aja Mas. Iya sabar. Insya Allah Mas Firman setelah pulang dari sini akan stabil, insya Allah akan stabil. Perlu ke yayasan gak Mas? Soalnya dia kan di satu gak ada komunikasi satu sama lainnya. Menurut aku sih jangan. Jangan dulu, biarin di sini dulu, medis dulu, nanti apa prospek selanjutnya nanti akan kita lihat perkembangannya dia selama di sini. Itu aja. Nanti kita akan non medis, kita akan bantu juga kalau misalnya kakak apa merasa ada yang ini nanti kayak kesannya marah nih sama aku ya. Kenapa? Kan tadi aku cerita dirimu langsung teng. Jadi itu bentrok sama bunda karena memang kekuatannya Oh, enggak bisa ya, aja kakak. Enggak lah kak, sama aja. Aku malah enggak bisa. Merendah untuk meninggi. Enggak. Enggak, tapi intinya emang maaf ya. Itu kan dia tadi kata Mas Arif, kalau pikiran kosong, otomatis mereka yang masuk. Iya. Nah itu salah satunya. Jadi dia tuh timbal lalu. Enggak stay di sini. Jadi, tapi yang tadi aku lihat sih cuman giginya panjang, matanya merah. Oke. Gitu. Terus dia bilang gitu, apa? Aku di sini diusir, semua udah pada diambil-ambilin, dia bilang gitu. Aku nggak suka. Sampai anakku di apa sih? Dia tadi didorong sama bunda ya. Gitu. Dia kan ngebasin kan kita beresin kamar, mama lagi beres-beres di kamar lagi masak. Aku kalau cerita, ya dibersih. Tapi insya Allah enggak lama. Kak, nanti apa namanya Mas Firman suruh sholat zuhur aja di sini. Biasanya segitu. Sholat zuhur, maksudnya sholat ini kan Mas Firman ya. Maksudnya kalau biar. Mau sholat tapi kalau dia lagi. Coba nanti kita apa? Kita ingatkan ya. Oke, alhamdulillah Mas Firman sudah selesai mandi dan sudah seger ya Mas Firman ya? Seger gak? Ini makan kuenya nih. Ya, makan dulu ya, makan dulu. Kita makan nunggu makan dulu. Di rumah sakit gak ketemu ini ya? Ketemu apaan? Kue. Ketemu gak? Ketemu ya. Ada kue sana ya? Di tempat plastik ini itu. Oh, tempat plastik. Kayak buat apa emang?
nasi kuning. Oh, buat nasi kuning. Betah gak di sana, Mas Irwan? Betah gak di sana? Enggak betah. Enggak betah. Kayak kalau di sini ini apa? Bau-bau sendiri yang dikenal. Kenapa? Bau-bau badan sendiri. Bau-bau apa? Bau-bau badan sendiri. Oh, bau-bau. Bau badan lembab ya, udah lama. Oh iya, iya karena nyampur kayak kan. Ompol. Iyalah. Kan namanya rumah sakit seperti itu. Makanya kalau Mas Firman gak mau kesana lagi, Mas Firman harus stabil di sini, stabil forever untuk selamanya. Ya minum obatnya, nanti kan tadi dikasih obat sama dokter, ya. Harus teratur. Harus teratur minum obat. Terus ini Mama baru pulang dari rumah sakit sama kayak Mas Firman juga. Jadi jangan dijahatin mamahnya, jangan dibentak-bentak mamahnya, ya. Mas Firman udah punya pacar belum sebelumnya? Belum. Mau punya pacar gak? Mau punya istri gak? Gampang itu mah. Nah, gampang bola, ya? Bola warna aja, bola warna. Kok warna sih? Kok bola warna? Bola warna, iya. Istri, mau punya istri gak? Enggak. Zaman sekarang mah. Yang penting ini dulu ya. Sehat dulu ya. Sehat dulu, nemenin mama. Nanti baru Mas Firman berkeluarga. Nah terus gimana perasaan Mas Iman setelah di rumah nih? Seneng nggak ketemu mama? Mama ya seneng. Bisa makan enak. Bisa makan enak ya. Bisa nitip duit. Bisa nitip duit. Mama ini kebagian juga sih. Alhamdulillah. Gitu. Nanti rajin menabung. Rajin menabung. Nanti Mas Iman kerja lagi. Nih, boy biar ngasih mama. Oke? Okay? Ya udah. Sehat dulu ya. Iya. Nanti hari Jumat kontrol ya. Jumat kemana kontrolnya nih? Kesana. Ke rumah sakit lagi, nanti saya jemput. Terus ke sana lagi ke Bogor. Wah, minum lagi. Enggak nginep, kontrol doang. Kontrol doang. Ketemu dokter terus. Ketemu dokter ngambil obat udah. Enggak nginep. Kemarin ulang tahun loh. Oh, kemarin ulang tahun. Berapa kan jadinya, Man? Berapa? 33. 33 tahun. Jadi teman-teman, kemarin Mas Manu ulang tahun, makanya tadi saya kaget. Oh, pas Oktober ya? Oktober 29 ya? Oh, pas banget ya. 29 Oktober kemarin nih ya, pas banget. Pas saya juga kaget tadi, mama langsung meluk bilang happy birthday. Ya, apa doa dan harapan Mas Firman di umur 33 tahun ini? 33 tahun ya biasa. Sehat aja. Sehat, ya, amin. Ya, penting sehat. Terus kalau orang mah nanya-nanya mau ini ya, bini ya. Hah? Iya. Kalau bini mah enggak usah. Oh, enggak usah bini mah ya. Yang penting sehat aja ya. Sip, betul. Pas udah. Oke, ambil. Mau dapat teman baru Iman sekarang. Iya. Udah, tadi belum kenal nih namaku. Nama kenal enggak namaku siapa? Tahu. Adif. Bukan si itu ya? Siapa namanya? Siapa? Si Unyil. Siapa? Bukan Cina kok yang ada di Bidadari. Siapa namanya? Siapa? Bo? Jangan ngaco. Adif nama saya. Adif. A-D-I-E-F. A-D-F. Yang main sinetron. Bukan. A-D-F. Ya. Adif ya. Kenal gak? Yang nganterin. Siapa? Adif. Kontrol nanti kita kesana lagi kontrol ya. Jumat minggu depan nih. Firman tanggal 6 kontrol. Mama tanggal 8. Nah, Mama sama Mas aja nanti. Sehat, yang penting Mas Firman sehat di sini, jagain Mama pokoknya nanti jangan ada lagi kayak kemarin-kemarin gitu. Apa? Barang rumah orang. Ayo ngambil-ngambilin barang itu jangan naro-naro jangan ya. Oke. Terus nonjok-nonjok tembok. Jangan nonjok-nonjok tembok lagi, oke? Okay? Janji. Laporan, gitu. Nanti kalau nih, kalau Mas Firman nanti nonjok seperti itu lagi, bukan saya lagi nanti. Sebenarnya yang ada enggak sih HP bisa nyemplos? Bukan, ini bukan lagi ngomongin handphone. Bukan lagi ngomongin handphone. Nih, nah kalau Mas Firman seperti itu lagi, nanti bukan saya lagi yang jemput. Jadi namanya ketahuan. Tapi tim rumah sakit nanti yang jemput. Mas Firman, kalau Mas Firman nonjok-nonjok tembok lagi, enggak ya? Oke? Oke. Sip. Ya udah. Dia ditanya Om, nonjok tembok itu kenapa? Oh, nonjok tembok kemarin kenapa? Dia ngusik saya. Oh, musik. Musik. Siapa yang musik?
lagi benar-benar dapat gambar bagus di Google. Di bawah mana? Di bawah iya Google sembarangan, vulgar. Terus? Ya udah begitu. Kenapa saya jadi seksi repot? Iya. Saya nggak dapat pegangan itu HP. Terus Mas Irwan disuruh nonjok tembok ya, itu? Nonjok aja temboknya biar dia diam. Biar dia diam ya. Sekarang enggak. Dilawan aja nanti kalau. Kalau naro-naro barang kenapa? Naro barang? Ke rumah orang. Beli barang, disantronin barang sih. Beli barang, disantronin barang. Itu apakah disuruh orang apa gimana? Enggak, mauan sendiri. Disantronin barang maksudnya? Disantronin barang, itu barang-barang kaya gitu. Bukan titipan dari dulu, macam unik misalnya. Enggak, Mas Firman kan ngambil barang nih. Terus oke. Okay. Mas Firman kan punya barang sendiri. Belinya, tempat belinya. Tahu dulu, Mas Firman kan punya barang sendiri nih. Nanti Mas Firman barang Mas Firman itu Mas Firman taruh di rumah orang. Itu kenapa? Padahal kan itu barang Mas Firman. Barang bagus semua. Barang bagus lagi. Barang branded. Itu kenapa ditaruh di sana di rumah orang? Emang enggak sayang sama barangnya? Itu salah itu sebenarnya. Emang. Nah, kenapa kalau salah dilakuin? Itu kenapa bisa? Itu beli. Iya, Marvel. Cakep-cakep ya. Action figure dari dia kecil kan hobi action figure. Dia bela-belain enggak beli makanan yang lain. Beli makanan buat beli itu ya. Itu ngumpulin tuh. Tapi dikasih orang kan sampai sini rusak, dibanting lari. Tapi tadi udah mengakui salah ya, Pak. Itu salah itu katanya. Iya, sadar tuh benar. Bagus nih gambar-gambar Mas Firman tuh. Nih, tuh lihat tuh. Ini gambar apa nih Mas? Udah terlihat yang begitu bangunan di mana? Oh, tuh lihat tuh gambar Mas Firman. Ini gambar apa nih Mas Firman? Gambar apa ini? Tuh bentuk-bentuk aja. Bentuk-bentuk aja ini ya. Bagus nih. Nanti berkreasi tambahan di sebelah kiri. Oh, ini calon arsitek nanti nih. Amin. Iya. Calon arsiteknya. Oh iya nih masjid ya. Iya benar. Bagus gambarnya Mas Firman. Ya udah. Simpen lagi. Mas Firman aku pamit ya pulang ya. Oh iya. Nanti kita ketemu Jumat. Nanti sebelum Jumat kita cari waktu. Aku buat main lagi kesini boleh gak? Kalau aku main kesini lagi. Ah nggak usah. Oh masa gitu? Ya kan teman. Begitu. Bukan obat. Main silaturahmi. Itu mampet. Silaturahmi ya. Kesini. Oh, total silaturahmi. Iya, enggak bawa obat enggak. Ngobrol-ngobrol aja. Boleh kan? Bisa aja ngomong, jangan bawa perempuan ya. Oh, siap enggak. Saya mah grogian. Hah? Grogi. Canggung ya? Canggung ya. Udah siap nanti enggak bawa perempuan. Tapi kita bawa ibu-ibu banyak ya. Ya udah ya, saya tidur aja ya. Oh, udah tidur dulu lah. Ada, tas dulu dong. Tas dulu dong. Enak tuh udah. Oke, udah. Let's take it before it's gone. One last time. Itu obatnya aja, coba kita ke kamar. Nah, coba Bismillahirrahmanirrahim. Di samak-samak dulu, di gebas-gebas. Nah. Baca bismillah kalau mau tidur. Naruh kala tuh baca bismillah. Bismillah. Dengar enggak? Coba coba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah, bobo. Oh, doa tidur hafal enggak? Bismika. Coba bismika. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amut. Ah, udah. Sip. Silakan tidur lah, bobo ya. Selamat istirahat Mas Irwan. Dadah. Oke. Mas Irwan sudah istirahat, kita mau langsung pamit pulang ke sana. Udah, kakak, mama aku pamit langsung ya.
sehat-sehat mama ya, pokoknya sehat-sehat selalu, sabar-sabar iya, ya. Iya, Bang. Ya udah, sabar. Makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Pamit ya, ya Allah. Allahu Akbar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah. Enggak ada. Enggak ada. Ya udah, sama-sama penting mama sehat aja ya. Amin. Sehat selalu, bantu doanya, enak, ya. Bantu doa buat Mas Firman khususnya, buat aku juga nanti buat teman-teman juga ya. Iya. Makasih banyak, kita dikasih oleh-oleh sama apa namanya? Sama Kak Desi. Makasih banyak ya, Mas. Mas Musa kan belum pakai sepatu. Pakai sepatu dulu. Sehat ya, Mas Adi. Sama-sama.